Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Sarah Fahyuni. Nah, di sini gue mau buat yang namanya resep makanan. Apa sih resep kali ini? Kita mau buat avocado smoothies. So, gimana sih cara buatnya? Yuk, keep on watching. Nah, lanjut ya guys. Di sini kita mau buat yang namanya avocado smoothies atau smoothie alpukat. Nah, menu bahan dasarnya sebenarnya ada alpukat dan pisang. Cuma yang lainnya kita jadikan topping biar pelengkap aja ya guys. Nah, di sini kita bikin alpukatnya hanya satu buah aja dan yang lainnya juga satu buah. Ini sesuai selera sih guys ya, tapi ini kita buat untuk satu porsi. Oke, lanjut kita mulai dari bahan toppingnya. Bahan toppingnya ada yang namanya nanas. Nanas ini kalian bisa potong-potong sesuai dengan selera dan kalau gue buatnya cukup aja ya, dikit gitu. Selanjutnya ada yang namanya alpukat. Nah, alpukat ini cuma satu ya. Gue udah dipotong-potong nih kayak gini. Kemudian kita lanjut guys ke yang namanya bahan lain yaitu pisang. Nah, pisang ini kita pakai hanya satu ya, dan pisangnya pisang sunrise guys. Setengah sih sebenarnya dipakainya, cuman setengahnya lagi dijadikan topping. Kemudian selanjutnya ada kiwi. Ya, kiwi ini cuma dipakai hanya beberapa slice aja untuk jadi topping ya guys. Dan yang pastinya ada yang namanya madu. Nah, madu ini sebenarnya kita gunain buat pemanis ya. Jadi tanpa ada pemanis gula lain sebagainya. Jadi kita biar lebih alami aja sih. Untuk madu terserah, ini opsional mau merek apa aja. Kemudian ada Oreo. Gitu aja sih ya guys untuk topping dan bahan utama. Oke, selanjutnya kita siapin dulu nih blendernya. Nah, kalau udah siap baru kita masukin satu-satu ya. Yang pertama ada yang namanya alpukat. Alpukat ini kalian siapin, kemudian kalian tuangkan satu buah alpukat yang sudah dipotong-potong ke dalam blender. Oke. Kemudian setelah itu baru kalian siapkan pisang. Di sini kita pakai pisangnya setengahnya ya. Maksudnya satu buah kita gunakan itu setengahnya untuk di blender, yang setengahnya lagi kita jadikan topping. Nah, kita kupas dulu pisangnya terus kita masukkan. Kemudian jangan lupa ini untuk penambah manis, jadi kita gunakan madu ya. Kalau gue sih optionalnya kayak gitu, tapi terserah kalau yang lainnya ya. Nah, alasan gue kenapa cuma pakai madu sih karena pengen menjaga rasa si buahnya masih tetap ada. Oke, selanjutnya kita tambahkan air. Airnya ini hanya setengahnya ya, setengah gelas ya, gak terlalu banyak. Karena emang smoothies itu harus yang namanya kental gitu loh guys. Lanjut, langsung kita blender. Untuk ngeblendernya ini sebentar aja ya, gak usah terlalu lama sih. Karena memang kita jaga cuma agar kental aja sih ya guys. Kemudian kita langsung simpan di wadah, tergantung ini ya, optional kalian mau punya seperti apa. Kemudian baru kita nanti plating ya. Oke, jadinya kayak gini nih guys, benar-benar mengental ya. Kemudian kita lanjut plating. Di sini platingnya kita gunain sama pisang yang tadi setengah, kita potong-potong dan kreasikan, terserah kalian gimana. Oke, kemudian kita taruh kiwi ya, buah kiwi yang tadi. Di sini kita taruh sebelah buah pisang, jadi biar lebih estetik ya guys. Kemudian ditambah lagi ke nanas. Nanas ini biar lebih segar lagi ketika kita makannya nih ya. Karena memang buah nanas ini biar lebih penyemangat aja sih. Kan lumayan tuh asem-asem. Oke, lanjut bagian akhir ada Oreo. Nah, di sini Oreonya udah dipotong-potong ya guys, sesuai selera kalian. Nah, tambahan Oreo ini biar lebih manis aja sih buat smoothiesnya ya, karena kan kita nggak pakai gula sama sekali dan cuman pakai madu, jadi biar tambah seru rasanya. Nah, jadi deh smoothies avocadonya.